Oke teman-teman, kali ini kita bakal main sebuah game horror game. Kali ini kita bakalan bahas yaitu sebuah skin ini aja guys. Kemarin aku upload cara untuk mendapatkan sebuah skin alien terbaru. Banyak banget yang mana ada langsung dapat dapat kayak gitu bang. Gila cuy, gue diomelin semua guys. Dan akhirnya gue tahu kenapa bro. Di sini bakalan gue jelasin guys ya, kenapa kalian semua ada yang dapat dan ada yang tidak dapat untuk sebuah skin terbaru dari Alien, atau lebih tepatnya adalah skin ekspor. Wah gila cuy, kalian kalau misalnya nonton di kontennya gue sebelumnya ya guys ya, nah itu banyak banget guys yang komen. Sorry bang, gue gak tahu. Aku kira event ini tuh sama kayak eventnya dari Bruce Lee. Gak bohong gue teman-teman. Bentar, tak buka dulu deh. Nah, di channelnya gue teman-teman, kemarin kan aku upload itu video yang ini, cara gampang dapat skin alien. Aku kira dia tuh bakalan sama kayak event dari Bruce Lee. Yang mana itu? Sabar-sabar, cari dulu guys ya. Yang Bruce Lee, yang ini guys. Kukira kan sama gitu loh, sama-sama yang dimana dia butuh begini kan teman-teman, tinggal dibalik-balik-balik kan. Tapi di situ banyak banget yang kasih tahu, bang, gua kagak dapat bang. Itu semuanya udah gua buka, kagak dapat loh aku bang. Itu gara-gara apa sih? Nah kali ini bakal tak jelas bisa alasannya kenapa kalian tidak dapat untuk skinnya, skin dari Alien Export. Ternyata kalian bisa baca ya guys ya di bagian atas nama mana ini. Balik semua peta untuk mendapatkan skin Epic Alien secara gratis melalui undian. Nah, yang itu harus kalian garis bawahi guys di bagian yang undian. Jadinya ini tuh berbeda sama event yang sebelumnya. Kalau di event sebelumnya guys ya, setelah kita membalikkan semuanya teman-teman langsung dapat skinnya. Tapi kalau ini ternyata berbeda bro. Ini ternyata berbeda, makanya itu kemarin aku kira bakalan dapat guys, ternyata kagak guys. Ternyata ada banyak orang yang tidak dapat teman-teman, melainkan malah dapat diamond. Coba kalian sudah membalikkan semuanya nih guys ya, dapat apa coba guys? Nah sebagian itu ada yang dapat skin dan ada yang tidak dapat, melainkan dapatnya diamond doang. Dan ternyata event ini kalian bisa lihat itu yang bagian sebelah sini guys nih, secara gratis nih skin Epic kalian secara gratis melalui undian. Jadinya ini tuh bakalan diundi teman-teman, tergantung kalian hoki apa kagak gitu loh bang. Kalau misalnya hoki, kalian bakalan mendapatkan yang namanya sebuah skin Alien. Tapi kalau misalnya tidak hoki, otomatis kalian bakalan mendapatkan diamond. Viewernya gue sih rata-rata mengatakan diamond ya guys ya, di konten yang ini guys, yang satu hari yang lalu. Sorry guys, aku kira kan sama gitu loh, sama kayak ini guys nih. Nih, kukira bakal sama kayak ini gitu loh teman-teman, yang pas kita mendapatkan Bruce Lee. Kan sama-sama tuh, sama-sama diputer-puter kayak gini kan guys, tinggal dibalik-balik kan. Aku kira sama juga kayak begitu, ternyata berbeda. Ya, kocak gaming. Nah, itu dia untuk alasannya kenapa kalian tidak mendapatkan yang namanya sebuah skin Alien. Ternyata skin ini tuh ya gacha ya, kalian bisa dapat dan tidak dapat. Banyak banget orang-orang yang tidak dapat gitu loh, malah dapatnya tuh diamond. Kalian bisa langsung aja cek di grup ya guys ya, itu banyak banget yang nge-share gitu loh. Kalau misalnya kebanyakan pada dapat diamond ketimbang skin. Tapi kalian kalau bisa dapat skin, wah bersyukur banget. Kalian komen di bawah guys, kalian dapat atau mungkin tidak dapat. Ayo, jujur aja gak apa-apa. Oke teman-teman, jangan lupa sampai deh. Sudah jangan lupa kalian like saya, kalian subscribe. Jangan lupa tuh klik loncengnya, karena lonceng adalah bahagia saya. Ya pasti yang masih pada semua ya, sudah betul dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton iklannya untuk support dari kalian ke gua juga subscribe. Terima kasih pada semua. Terus lo mentor gak sama lo gak sasukan. Ya penting sobat pasti ya. Bye, dadah.